Hai Lur, balik lagi bersama Yatu di channel Sesepuh NFT. Pasti sudah banyak banget ya yang menunggu updatean dari game Idoluka. Karena dulu kan sudah pernah saya review betanya, dan sekarang gamenya itu sudah rilis ya, dan sebenarnya rilisnya itu sudah beberapa hari yang lalu. Saya juga sudah update di channel Telegram ya, cukup intens saya update-nya. Bagi yang sudah join pasti tahu ya, di sana saya sering sekali update game Idoluka atau game-game lain, maintenance-nya atau kupon-kuponnya atau perkembangan lainnya. Hanya bagi yang belum join, join saja dulu ya, karena akan saya update di sana. Nah, sekarang saya akan coba untuk membahas gamenya, gameplaynya, cara mainnya, lalu menu-menunya, dan juga cara menyelesaikan misi harian. Karena di sana nanti kita bisa dapat cuan ya dari misi harian seperti di game Summoner War Lost Centuria. Nah, makanya saya juga penasaran ya untuk main gamenya, lalu menyelesaikan misi hariannya, dan setelah itu kita melakukan withdraw. Jadi nggak usah lama-lama ya, simak terus videonya setelah yang satu ini Lur. Oke Lur, kita akan coba untuk download gamenya ya di Play Store. Nanti linknya juga akan saya masukkan di deskripsi. Kita coba klik Play Store, setelah itu di sini kita ketik ya Idoluka, nanti akan muncul kayak gitu Lur. Sekali lagi kalau ingin cepat linknya nanti akan saya masukkan di deskripsi ya biar cepat. Nah, kapasitasnya itu kecil banget ya, cuman 192 MB. Dan harusnya sih HP kentang ini bisa mainin Idoluka. Nah, di sini kita coba untuk install. Dan kita tunggu ya prosesnya nanti sampai selesai. A few moments later. Nah, sekarang saya sudah install gamenya, kita akan coba bermain ya. Bermain Idoluka, mantap. Nah, tampilannya kayak gini Lur, kita coba skip-skip ya. Kita coba skip-skip. Ini tutorial mainnya ya, mirip banget sama yang kemarin ternyata. Karena saya pernah bahas tutorial ini di beta, jadi akan saya skip ya. Bagi yang mau nonton, bisa nonton di video saya yang beta Idoluka. Thumbnailnya itu kayak gini Lur. Nah, sekarang kita langsung ke gameplaynya, oke? Okay? Oke Lur, ini adalah tampilan dari game Idoluka ya. Kita coba untuk bermain gamenya. Beberapa menunya masih terkunci ya, jadi kita coba main sampai level naik minimal ke level 5 nih untuk membuka menu-menu ini. Jangan lupa juga cek bagian email ini ya, kalau yang ikutan praregistrasi nanti pasti akan dapat hadiah, dan juga nanti kita akan dapat hadiah maintenance lalu hadiah praregistrasi nih kayak gini nih. Nanti kita klik collect ya, lumayan banget nanti bisa kita buat gacha. Ini inventory nanti kita gunakan. Sekarang kita fokus leveling dulu ya, menaikkan level di adventure ini Lur. Kalau ingin masukkan tim gampang ya, tinggal klik saja hero nya nanti akan masuk otomatis. Kita klik start. Dapat hero baru ya, kita coba masukkan ke tim. Caranya mudah banget ya, kayak gini Lur mainnya ya. Kita klik start lagi. Oke
dapat beberapa item ya. Kita klik next. Di sini saya akan skip ya sampai level saya ini minimal level 3 atau level 5. Nah, ini level 3 kebuka, ini level berapa nih? Ini belum ya. Sampai level 5. Nah, nanti saya akan skip ya sampai level 5. Caranya untuk adventure tadi mudah, untuk build team juga mudah banget. Jadi akan saya skip dulu. Nanti saya akan balik kalau sudah level 5, oke? Okay? Balik lagi lho, habis maintenance. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan adventure ini ya, sampai level 5 kebuka. Cuman waktu di level 2,5 ini, saya mendapatkan masalah ya. Jadi hero-nya sudah nggak cukup kuat, hero gratisan ini. Jadi nanti Dolor juga pasti nggak akan kuat ya untuk melewati 2,5 ini. Yang adventure 2,5. Jadi cara melewatinya yaitu dengan summon ini ya. Kita summon di menu summon ini. Nah, kita klik summon. Nanti di sini Dolor bisa pilih ya mau summon yang mana. Kita coba summon yang ini aja ya. Kita summon di sini, kita coba summon. Ini yang rare ya. Kita cari bentar. Dan ada yang bagus nggak? Ini yang normal berarti ya. Yang bagus cuman ini nih, yang biru berarti ya. Kita coba cari yang epic, kira-kira ada nggak? Kita summon lagi. Lumayan lor dapat epic ya. Cuman satu nih epicnya. Oke, sekarang kita coba untuk adventure lagi lor. Lumayan ya, sudah level up ke level 4. Kita coba main terus sampai ke level 5. Saya sudah mencapai level 5 lor. Ini tadi melewati misi adventure, kalau nggak salah adventure 3 ya, 2,20.
sudah dilewati baru nanti mencapai level 5. Dan kebuka ya pola village ini. Kita coba, kita install. Ini nanti dapat rewardnya di sini berarti. Kalau sudah diinstal kita tinggal nunggu dapat hadiah ya. Cuman nggak tahu nih, kok nggak dapat-dapat. Mungkin nunggu agak lama. Jadi untuk awal-awal ya, dulur cuman fokus di adventure ini ya. Di sini ada misi harian, saya juga sedang nyari yang cuan lur. Kan harus nyari donat ya. Nah ini nih. Jadi untuk cuan di sini, untuk awal-awal ya, untuk yang pemula banget itu, dulur tinggal fokus untuk menyelesaikan misi harian ini. Di sini kan ada ya, donat. Tadi saya main cuman di adventure aja udah menyelesaikan 3 misi harian ya. Tinggal yang lain ini. Kita coba cari yang lain ya. Kita coba challenge. Nah sudah ya, enter shrine trial. Nah bisa nih, kita kebuka, tinggal kita nyelesain yang lain. Kurang 30 poin ya. Tuh, jadi gampang banget menyelesaikan misi harian. Tadi saya main di adventure, lalu yang trial tadi sama yang ini. Kita coba yang power up equipment. Kita coba power up ya. Nah, udah nih, udah power up. Bentar, kita balik ke misi harian. Nah sudah ya, gampang banget. Nah kalau yang ini baru kebuka level 6, level 9, sama level 8. Nah kalau dulur ingin cepet ya, mending naikin level dulu ya. Biar misi-misi yang ini kebuka lur. Di level 6, level 9. Ya nanti dulur lebih cepat ya menyelesaikan misi harian, apalagi kalau sudah punya teman. Kalau dulur lihat kan tinggal 20 poin lagi ya, nanti kita bisa dapat donat. Baru nanti donatnya ini di withdraw untuk bisa dapat cuan. Jadi dulur tinggal pilih mau menyelesaikan misi yang apa ya. Tinggal pilih di sini ada beberapa pilihan. Kalau sudah selesai ya nanti tinggal di collect ya dan dapat donat. Saya main nggak lebih dari 1 jam ya dan sudah menyelesaikan misi-misi ini. Terus juga langsung bisa dapat donat. Cuman ya memang tantangannya masih banyak bug ya kayak gini nih. Tapi ya nggak masalah ya, yang penting kan gamenya masih bisa dimainin. Devnya juga masih memperbaiki gamenya. Dan juga kita bisa withdraw dari gamenya ini nanti ke dompet C2X. Dan next video nanti kita akan coba bahas ya bagaimana cara withdrawnya ke C2X nanti dikirim ya dari wallet ke exchange. Mudah banget caranya. Bagi dulur yang suka dengan video ini langsung saja ya like, comment, dan share agar tidak ketinggalan informasi terbarunya. Kalau memang punya pertanyaan bisa banget tinggalkan jejaknya di kolom komentar lur. Sekali lagi ya next video kita akan coba bahas untuk cara withdrawnya secara detail ya. Semoga tidak ada gangguan. Karena nanti kita harus mengkonekkan akun Hive kita ya ke game ini. Oke? Makan mie goreng pakai garpu. Sekian. Matur nuwun lur.